Ya, Partai Perindo melalui saya Partai Kartini Perindo menggelar bazar sembako murah di Desa Bantar Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Partai Perindo juga fokus membangun kemandirian ekonomi keluarga melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Harga sembako yang tidak stabil membuat masyarakat semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini langsung direspon oleh Partai Perindo. Melalui sayap Partai Kartini Perindo Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini menggelar bazar sembako murah di Desa Bantar Ranca Bungur. Ratusan paket sembako seharga Rp10.000 dengan berat 2,5 kg ludes terjual. Ada sekitar 200 lebih kakak yang kita lakukan bazar di kampung ini. Tentu bazar ini adalah merupakan respon terhadap kebutuhan kami bahwa memang saat ini ekonomi sedang sulit, kita memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tak hanya menggelar murah, Partai Perindo juga fokus membangun kemandirian ekonomi keluarga melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan keterampilan mengolah makanan atau cooking class kepada kaum ibu-ibu di Kampung Nagrok, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka dilatih membuat makanan sehingga memiliki nilai dan layak dijual. Kita memang ada acara ini, jadi bisa ini apa tahu pengetahuan ini kayak gimana buat apa ya, sesuatu saat kalau ada modal buat bikin usaha juga, buat bantu-bantu suami usaha di rumah. Partai Perindo tidak pernah lelah dalam memberikan beragam program bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Perindo akan selalu memahami dan mengerti akan kebutuhan masyarakat menuju Indonesia sejahtera. Tim Ainus melaporkan.